Kapolsek Taman Sari AKBP Erik Frendris laksanakan program polisi peduli warga lumpuh dengan memberikan kursi roda kepada warga Kelurahan Keagungan. Kapolsek yang didampingi oleh Sekretaris Kecamatan Ibu Rumiati beserta Dan Ramil Mayor Infantri Rohani dan disaksikan ratusan warga menyerahkan dua buah kursi roda kepada warga Keagungan yang membutuhkan. Adapun warga yang menerima bantuan kursi roda tersebut adalah Ibu Karwita yang lumpuh akibat penyakit stroke dan Ibu Ana yang memiliki penyakit yang serupa. Kapolsek berpesan semoga kursi tersebut dapat diterima dan bermanfaat dalam aktivitas sehari-hari. Inilah yang kita harapkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.